Iya. Sekarang mah. Borongan jadinya ya. Kamu boleh nanya dong. Bu, awal awal mulanya masuk ke rumah sakit, kenapa gitu, Bu? Sejak 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit, waktu masih proses di Hotel Horizon, memang saya sudah merasa sakit kepala ya, mungkin, tapi pindah-pindah gitu. Akhirnya hari Rabu dari kantor, waktu itu saya sudah sakitnya udah teramat sakit kepalanya, jadi saya minta diantar oleh staf ke RSUD. Ternyata hasil pemeriksaan di sini tensi darahnya cukup tinggi, 175/110, sehingga kemudian dokter menyarankan untuk istirahat total, harus bed rest. Karena memang kalau saya tidak istirahat, pasti saya kepikiran pekerjaan-pekerjaan ya, kemudian di rumah juga ada kecil, saya nggak akan bisa istirahat total. Jadi sudah saya nurut disuruh opnam, ya sudah akhirnya opnam dirawat di sini. Nah kemudian udah membaik sih, nah sudah turun secara simultan, tapi saya masih sakit kepala, itu masalahnya. Sehingga kemudian hari ini tadi sudah dilakukan CT scan, mudah-mudahan tidak ada apa hal-hal yang mengkhawatirkan dari hasil CT scan itu. Tapi memang masih sakit kepala. Sama keluarga memang kaget waktu saya bilang saya di rumah sakit harus dirawat. Suami sih selalu mengingatkan supaya saya tidak terlalu mengkonsir tenaga gitu untuk pekerjaan-pekerjaan. Karena sebenarnya banyak yang bisa didelegasikan dan saya sebenarnya juga sudah melakukan itu. Cuma mungkin karena tahapan rekap ini lumayan melelahkan, ada beberapa kecamatan yang belum juga selesai, jadi ya lumayan menguras tenaga dan pikiran, sehingga mungkin sudah batasnya lah saya sudah apa diingatkan supaya istirahat. Ibunya itu sudah kasih isyarat bahwa menjemput saya di sini, beliau juga menyampaikan supaya saya betul-betul istirahat, tidak usah memikirkan proses rekap yang sedang berjalan, bisa diserahkan kepada komisioner yang lain. Saya juga mengingatkan penyelenggara yang lain, kiranya dalam bekerja sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa ada sakit, beliau ingatkan untuk berhenti, untuk periksa ke dokter dan mendapat penanganan yang sesuai. Ini sendiri Bu, komunikasi kan ini lagi kemarin kan proses rekap ya pleno, itu gimana Bu komunikasi, diam-diam nyolong-nyolong komunikasi Bu? Iya tetap ya, walaupun saya di sini tetap saya memantau kegiatan di kantor, perkembangan rekapitulasi, karena apalagi kemarin bulan Jumatan itu belum selesai, saya terpantau, tapi tidak kemudian jadi beban pikiran sih. Saya percaya kepada teman-teman yang lain, para komisioner lainnya, sekretariat akan mampu mengatasi dan menjalankan pada evaluasi menyeluruh, baik dari sistem kemudian mekanisme kerja. Saya berharap ada apa mekanisme kerja itu bisa lebih memanusiakan para penyelenggara, terutama yang pelaksana di lapangan. Kalau kita melihat yang sekarang ini kan luar biasa, 24 jam lebih mereka harus bekerja. Bulan kedepannya harus ada perubahan sistem, makna keserentakan pemilu itu harus juga dievaluasi. Mungkin ya, misalnya ada pemilu nasional, pemilu daerah, kemudian juga kegiatan pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam satu waktu atau apa. Sambil melukin bundanya, nyari bau bundanya. Iya. Emang dia sayang sama bunda. September 2018 yang kemarin dirawat di kantor ya. Kalau itu ada masalah kolesterol, tapi kan di sini. Tapi kolesterol nggak terlalu tinggi sih Bu.